siang, sore, ataupun malam, kami dari kelompok Kacang akan membuat tutorial mengenai mata kuliah teknik informasi bimbingan dan konseling dalam hal sosiodrama. Dalam mata kuliah ini, dalam kelompok Kacang ini ada diprakarsai oleh ketiga orang bersama saya sendiri, Wahas, ada Mada, dan ada Stephen. Baik, untuk teman-teman sekalian, marilah kita mulai tutorial membuat sosiodrama. Mari kita membuat tutorial sosiodrama dengan video editor Power Director. Kita masuk ke aplikasinya. Kita pilih gambar itu. Gambar apa itu? Terus tulis project nama yang kalian pilih, yang kalian gunakan. Dengan judul sosiodrama. Kemudian project aspeknya, aspek rasionya 16 banding 9, bentuknya landscape. Kita tekan OK. Pertama-tama kita masukkan video yang sudah kita rekam tadi dari scene-scene mulai pertama hingga akhir. Kita tambahkan semuanya. Kita masukkan terlebih dahulu. Kita urutkan dari dialog yang pertama sampai dialog yang paling akhir. Sudah, jika semua sudah dimasukkan, selanjutnya kita mengedit dahulu videonya. Jika sudah, kita edit dahulu, klik video yang akan diedit, pilih gambar pensil, kita atur speednya, klik tombol speed, mute audionya kita aktifkan, easy outnya kita hidupkan. Setelah itu speednya 0,35 kali menjadi 0,35 kali. Selanjutnya scene yang kedua. Kita potong video yang tidak sesuai dengan menekan tombol select. Setelah itu atur detikan yang tidak pas atau tidak sesuai. Lalu kita potong lagi, kita hapus, potong lagi. Kita hapus. Untuk memindahkan videonya kita tekan, lalu kita geser ke depan, setelah itu lepaskan tekanan tadi. Jadi seperti itu cara memotong video. Untuk editing selanjutnya masuk ke audio. Selanjutnya kita memasukkan audio. Pilih audio. Setelah itu pilih suara yang kita gunakan di video tersebut. Setelah kita pilih, pilih tambah, kita masukkan. Jika sudah, klik layer untuk mengeditnya. Mari kita mulai.
Selanjutnya kita masukkan anamorphic. Kita tekan layer. Kita pilih image, kita cari. Kita tekan, kita tambahkan. Pilih ukuran sesuai di gambarnya. Seperti berikut. Atur. Sampai selesai. Lanjut untuk editing selanjutnya, yaitu transisi per scene. Mari kita mulai. Pertama, tekan transisi di antara scene 1 dan scene selanjutnya. Pilih transisi yang kita inginkan. Kita tambahkan. Langsung saja nonton video ini. Hasilnya seperti berikut. Dalam bimbingan konseling itu, kita mengenal. Lakukan sampai video berakhir. Silakan masuk. Transisi tersebut digunakan untuk memperindah pergantian scene-scene-nya. Selanjutnya kita dapat menambahkan teks di video tersebut dengan cara pilih video yang akan kita berikan teks, pilih layer, kemudian title, pilih bentuk title yang kalian suka. Tambahkan. Kita tulis apa yang akan kita gunakan di dalam video tersebut. Selanjutnya bisa kita atur posisi yang kita suka. Jika sudah, pilih warna agar tidak sama dengan background videonya. Kita kontras dengan warna dari videonya. Atur ukuran dari shadow-nya. Pilih bentuk font yang kalian suka. Jika sudah, atur ukuran dari teks tersebut. Jika sudah semuanya, berikut cara untuk menyimpan videonya. Pilih tombol bagian kanan. Setelah itu pilih save. Setelah produce video. Jika sudah,
tekan produce video, save to gallery. Jika sudah, pilih HD. Setelah itu produce. Oke. Preparing. Menunggu hingga selesai. Setelah itu jika sudah tekan OK. Baiklah, berikut tutorial editing dengan video editor Power Director mengenai sosiodrama dengan topik motivasi dari sahabat. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian. Madiun 9 April 2018. Melea Kurnia Nandia namaku. Mahasiswa 20 tahun dari program studi bimbingan dan konseling. Jadi mahasiswa ada enaknya, ada juga tidak enaknya. Aku adalah mahasiswa yang sangat malas kalau masuk kelas. Di hari yang tak kuduga, aku mendapatkan teman yang selalu mengingatkan aku. Tidak panjang lebar, langsung saja nonton video ini. Di dalam bimbingan konseling itu, kita mengenal... Permisi Pak. Empat. Oh ya, silakan masuk. Iya lagi. Males aku. Pelajaran, tugas, males sekali. Yuk, ke kantin yuk.
Ngapain mas? Ngapain? Di sini sebagai siapa mas? Saya sebagai Sulito. Sulito itu gimana? Sulito itu di cerita sosiodrama kali ini dia berperan sebagai si Blas ya, dari Milea. Milea itu kan anaknya Marlos. Bener, dia itu cantik. Cantik, cantik. Iya, tapi dia itu Marlos kan. Masuk dong. Sudah.